Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK SBMPTN 2022. Baik kalian yang masih kelas 12 ataupun kalian yang sekarang sedang gap year. Balik lagi di channel Sugeng Sungkono, channel ngebahas tentang persiapan masuk PTN dan juga bahas-bahas soal UTBK 2022. Oke. Di video kali ini saya akan ngebahas kisi-kisi materi yang sering keluar di UTBK. Tentunya kisi-kisi yang saya akan berikan kepada teman-teman semua adalah kisi-kisi yang ya materinya itu sering keluar di UTBK-UTBK sebelumnya ya. Jadi sumber dari kisi-kisi ini dari berbagai sumber ya teman-teman semua yang sudah saya kumpulkan kemudian menjadi satu dan itu akan menjadi acuan untuk UTBK 2022. Karena pihak LTMPT tidak akan memberikan materi-materi apa saja yang akan dipelajari dan yang akan diujikan seperti itu ya. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah kisi-kisi dan juga intinya materi-materi yang sering keluar di UTBK-UTBK sebelumnya ya teman-teman semua. Jadi ini bisa menjadi bahan buat teman-teman belajar gitu kan. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bagaimana strategi belajar UTBK dari nol ada di kanan atas ini ya. Teman-teman tinggal tonton aja nih. Nah oke. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, silakan teman-teman yang baru gabung di channel ini untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke, nah kemudian kita langsung aja ya, kita ke inti dari video ini ya, yaitu membahas tentang kisi-kisi yang akan keluar di UTBK 2022 nanti. Nah, teman-teman, mempelajari kisi-kisi atau memahami kisi-kisi itu cara terbaik buat teman-teman belajar ya. Oke, jadi teman-teman udah tahu nih apa yang akan kita pelajari gitu. Jadi tidak mengawang-awang ya. Karena kisi-kisi ini berasal dari ya sumber-sumbernya itu nanti dari UTBK-UTBK sebelumnya gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas apa dulu di sini? Saya akan bahas di TPS pemahaman umum ya. Nanti lihat aja di sini ya. Penalaran umum maksudnya. Untuk penalaran umum di sini kita akan disajikan beberapa materi ya. Yang pertama kesesuaian pernyataan di sana ada ya di sini. Kemudian ada paragraf, kemudian ada simpulan logis dan juga penalaran analitik, data visual atau statistik. Nanti teman-teman ada juga misal menarik kesimpulan dari sebuah data dari diagram gitu kan. Nah, kayak gitulah ya untuk penalaran umum. Jadi di sini juga nanti ada matematikanya sedikit lah ya gitu. Tapi dasar banget gitu untuk penalaran umum. Yang kedua PBM ya. PBM itu pengetahuan baca dan menulis. Yang pertama di sini kisi-kisinya teman-teman pemahaman isi bacaan ya. Kemudian ada penalaran kebahasaan. Kemudian di sini ada teori-teori PUBI, ada konjungsi, kemudian ada gagasan, ide pokok, dan penarikan kesimpulan juga menyusun teks ya. Ada di sini ya teman-teman, tinggal baca aja atau teman-teman nanti screenshot. Terus di sini juga ada analisis wacana ya. Jadi dari wacana itu teman-teman analisis ada kohesi dan koherensi dari teks gitu ya. Jadi sebenarnya untuk PBM ini ya teman-teman ya pemahaman pengetahuan bacaan dan menulisnya sebenarnya ya. Jadi nanti ada paragraf gitu ya. Terus selanjutnya kita ke PPU ya. PPU itu adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Nah di sini kayak apa ya? Kayak nanti itu ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya ya. Jadi nanti ada paragraf, nanti berupa nanti bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nanti teman-teman disuruh mencari kosakatanya, kemudian kata bentukan, ejaan yang disempurnakan, kemudian ada kata baku dan tidak baku, terus ada kalimat efektif dan tidak efektif gitu kan, topik bacaan dan juga teks rumpang kayak gitulah ya. Nah ini udah Indonesia banget ini mah ya. Nah itu untuk PPU. Dan yang terakhir ini nih yang menjadi apa ya, ya baik dari Saintek ataupun Sosum itu ya di sini PK gitu kan, pengetahuan kuantitatif. Ini itu ibaratnya matematikanya di IPS gitu kan atau Sosum, karena nggak ada lagi Sosum. Nah tapi nanti di TKA Saintek ada matematika lagi.
Jadi matematikanya yang di TKA Saintek itu lebih mendalam ya, lebih hot. Kalau ini ya bisa dibilang masih standar lah ya gitu. Nah, saya akan kasih tahu untuk pengetahuan kuantitatif ada di sini ya, nanti lihat juga. Perbandingan, pertidaksamaan, kemudian persamaan kuadrat, ada matriks, kemudian ada aljabar, teori bilangan, dan juga ada peluang, ada permutasi kombinasi, kemudian fungsi kuadrat, grafik fungsi, geometri, barisan dan deret, pola bilangan, terus ada program linear, dan juga himpunan. Nah ini ada yang unik, representasi lambang. Jadi nanti itu akan ada sebuah soal kayak kode gitu ya. Nah ini namanya adalah representasi lambang ya. Misal kodenya apa, artinya apa, teman-teman tinggal ikutin. Ada statistika juga, masih ada aritmatika sosial apalagi ya, kayak gitu. Udah. Dan satu lagi mungkin teman-teman harus mempelajari trigononya ya, karena suka ada sih. Ya itu mah ya silakan aja dipelajari. Nah kemudian saya akan garis bawahi untuk PK ada beberapa tipe soalnya ya, ada 4 nih tipe. Yang pertama itu pilihan ganda, yang biasa aja itu kan pilihan ganda. Kemudian yang kedua itu pilihan 1, 2, 3, 4. Misal 1 aja benar, terus 2 benar, 3 benar, kayak gitulah ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah kecukupan data. Wah ini teman-teman mungkin yang belum tahu, kecukupan data itu ya misalnya nanti ada sebuah pernyataan, terus ada pertanyaan, dan dari pertanyaan itu ada dua buah pernyataan. Apakah cukup pernyataan satu untuk menjawab? Apakah cukup pernyataan dua untuk menjawab? Nah kayak gitu. Nah kalau teman-teman tidak apa ya, belum paham soal kayak gitu, silakan tonton di channel ini, ada soal-soal tentang kecukupan data ya teman-teman. Silakan di scroll-scroll aja di channel ini, karena saya banyak banget membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Gitu ya. Dan yang terakhir tentang hubungan P dan Q ya. Ini kayak perbandingan antara nilai P dan Q, mana yang lebih besar sama dengan K gitu ya. Ini namanya hubungan P dan Q. Itu teman-teman juga harus tahu untuk pengetahuan kuantitatif. Udah ya, berarti beres nih untuk TPS. Nah, selanjutnya saya akan ngebahas kisi-kisi TKA untuk Sosum dan juga Saintek. Kita Sosum dulu ya. Sosum itu tadi ya terdiri dari geografi, ekonomi, sosiologi dan sejarah. Nah di sini saya akan bacakan aja ya, karena saya basicnya itu nanti di Saintek sebenarnya. Tapi gak apa, kita bahas geografi. Di sini lihat teman-teman ya. Yang pertama itu ada interaksi desa ke kota, kemudian ada litosfer, atmosfer dan seterusnya ya, sampai mitigasi bencana. Silakan aja bacain aja. Nanti takut kepanjangan video ini ya. Nah, berarti materinya ya dari kelas 10 sampai kelas 12 sebenarnya kan. Nah, teman-teman harus pelajari lagi nih untuk yang Sosum. Kemudian dari ekonomi. Nah, ekonomi di sini teman-teman pelajari inflasi, pendapatan nasional, akuntansi. Ya, kayak gitulah ya. Jadi teman-teman apalagi yang ingin masuk akuntansi atau yang Sosum, ya udah ekonominya harus diperdalam banget ya. Terus sosiologi. Nah, lihat di sini. Sosiologi ada sifat-sifat hakikat sosiologi, nilai dan norma dan seterusnya sampai gender ya. Nah, di sini teman-teman kayak apa ya? Kalau sosiologi dulu saya belajar juga ya kayak apa ya? Kayak misal cerita yang benernya gimana, yang salahnya gimana. Ya bisa bilang modal ya kalau sosiologi. Nah, tapi enggak tahu nih bener enggak ya. Oke, langsung kita yang terakhir sejarah. Oh, sejarah nih. Ini nih yang paling apa ya, ibaratnya sejarah itu apa ya, matematikanya Saintek atau gimana ya, gak tahu nih. Kan ada teori-teori kayak gitu ya, kemudian ada hafalan, nah teman-teman harus menghafal ini mah. Misal masa kedudukan Jepang, revolusi, terus Orde Baru, reformasi dan seterusnya. Teman-teman silakan aja ya, pahami lagi teori-teori dan hafalan-hafalan untuk sejarah. Itu untuk Sosum. Selanjutnya saya akan berikan kisi-kisi untuk Saintek. Nah, yang pertama kita akan bahas kimia dulu. Ada di sini nih, lihat. Yang pertama kesetimbangan kimia, sel elektrolisis, kemudian termokimia, sel volta dan lain-lain. Ke bawah itu lihat teman-teman, di sana teman-teman pelajari lagi rumus-rumusnya, juga penerapan-penerapannya ya. Nah, silakan dicatat ya teman-teman. Kemudian kita juga akan bahas fisika. Ya kalau ada kimia pasti ada fisika dong. Fisika,
Ya, paling banyak itu nanti ada listrik, arus arah, induksi magnetik, listrik statis, usaha dan energi, juga teori relativitas khusus, dan seterusnya ya, begitulah ya. Nah itu untuk fisika, silakan teman-teman pelajari lagi, sambil belajar matematika, fisikanya juga dipelajari ya. Oke, selanjutnya kita ke biologi ya. Biologi ada ekologi, lihat di sini ada reproduksi sel, kemudian anabolisme, plantae, animalia dan seterusnya di sana sampai evolusi. Nah, silakan teman-teman pelajari ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya, yang ditunggu-tunggu mungkin dari teman-teman semua, nanti juga saya akan bahas nih untuk matematika saintek. Jadi nanti kita fokus dulu ke TPS kuantitatif ya. Di sini untuk matematika saintek saya akan sebutin satu-satu aja semua ya, karena ini materi-materi saya sebenarnya. Pertama, pengetahuan kuantitatif PK ya. Bukan pengetahuan kuantitatif. PK itu adalah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat, kemudian integral, peluang ya, ada juga itu suku banyak, suku ada satu, limit. Nah, limit ada. Terus transformasi geometri ada kemarin juga, terus ada vektor, ada sistem persamaan linear dan kuadrat ya, ada juga itu. Kemudian irisan kerucut, terus bunga, pertambahan dan juga matriks juga suka ada di TKA-nya. Juga nomor 10 itu adalah barisan dan deret, dan yang terakhir ada eksponen dan logaritma. Nah, gitu ya teman-teman, ada di sini semua ya. Nah, itu dia untuk kisi-kisi TPS ya dan juga TKA. Saya langsung rangkum semuanya ya. Jadi mau saintek, mau sosum, saya jelaskan semua. Oke, nah segitu dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya doakan teman-teman masuk PTN yang diinginkan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan loncengnya ya. Jadi teman-teman yang ingin request mau bahas video apa, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.